Erik warna unik. Miwini menem-menem ya warna hayu. Anak anak o i u u. Ini aku mimin umi. Yo, assalamualaikum. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu dong. Let's go. Nyanyinya malah sesuai kepercayaan masing-masing. Di sana aku berdiri, jadi Bandung. Woi, itu kasihan yang nyanyi Tanah Airku nadanya malah ikutan 17 Agustus. Seketika dia jadi lupa liriknya, cuk. Anjir, muka temannya kayak meyakinkan banget kalau itu emang beneran manis. POP ketika aku nanti jadi imam kamu. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum, wala antum udah dikasih tahu masih aja meneruskan kesalahan yang sama. Abidu nama abud lakum dinukum waladol. Udah pak, jangan ruku-ruku gitu terus sampai lebaran tahun depan. Inilah mengapa pentingnya seorang wanita itu harus memilih pemimpin yang paham dengan ilmu agama. Jangan cuma nyari yang banyak duitnya doang. Lah, mau ngambil apaan dia? Gua kira mau ngambil HP atau dompet, gak taunya cuma ngambil makanan. Risolnya juga belum habis udah keburu ketangkep. Oi, masih ngantuk kawan. Kayaknya dia malamnya itu nggak bisa tidur, cok. Soalnya kepikiran besok ada pertandingan sepak bola. Eh, giliran udah main jadi ngantuk kayak gini kan. Ya, apa yang baru tahu? Ini dia jenis pisang paling mahal di dunia. Namanya adalah pisang varigata. Satu tandan seperti ini harganya 50 juta sampai dengan 100 juta. 50 sampai 100 juta satu tandannya? Bayangin, 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 cok. Lu punya 10 batang aja belakang rumah lu yang berbuah. Kali 100 juta, udah 1M. Ini pisang varigata pisang apaan sih? Baru denger gua, kok harganya bisa gitu semahal ini, cuk. Dan ini masih bisa naik lagi tergantung luas tanah dan lokasinya ya, teman-teman. Setelah gue dengar tergantung luas tanah dan lokasinya, berarti ini mah yang mahal bukan pisangnya, tapi tanahnya, cuk. Ready? Itu kalau dari segi pemanasan mah udah oke bang, cuma kurang yakin sama percaya diri aja kayaknya. Barang lu ambil kiri, Bapak.
Wah, minggir pak, minggir pak, minggir. Kiri, kiri, kiri pak, kiri. Kayaknya ini si bapak pusing, mau ngambil kiri atau kanan. Saking pusingnya si bapak, cuma ngambil hikmahnya aja dari kejadian ini. Jangan sama kuli, outfitnya malu-maluin. Hei kalian, buat para wanita, jangan pernah menghina seorang kuli. Ya walaupun kuli kerjanya kotor, tapi kan duitnya bersih. Daripada yang kerjanya bersih tapi duitnya kotor. Nah, di tempat kerja kita boleh kayak gembel, tapi di luar kerja mohon maaf nona. Kasih tahu bang. Anjay, ini mah kuli bukan sembarang kuli, cok. Mirip Jeffrey Nicole. Ini namanya menempatkan segala sesuatu terhadap situasi dan kondisi. Seduh kopimu, mari mengaduk semen bersamaku. Hidup kuli. Oke, selamat pak, anak bapak peringkat 35 dari 35 siswa. Bapak nggak perlu ngamuk-ngamuk, ya. Saya tahu anak bapak ini pintar, bakatnya di atletik, ya. Walaupun di akademik dia rendah, tapi di atletik dia bagus, ya. Gak usah marah-marah. Ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, nanti sampai di rumah tolong jangan dimarahi anak-anaknya, ya. Tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu harus juara kelas, ya. Yang paling penting mereka sopan, etika baik, dan menghargai bapak ibu, dan besok jadi orang sukses, ya. Nilai ini hanya angka, jangan patokan kesuksesan, paham? Betul sekali pak, kita sebagai orang tua tuh harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan anak kita. Ya nggak apa-apa anak kita nggak dapat ranking di sekolah, nggak dapat juara satu di sekolah, karena kepintaran dan kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan kesuksesan. Kok setiap Jumat selalu telat pulang sih? Gua curiga nih, dia mau ngambil apaan lagi coba. Aduh, kemarin-kemarin dia udah ngambil sendal, sepatu, AC. Ntar besok-besok dia mau ngambil apaan lagi coba? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya. Aku kalau disuruh ngelupain kamu milih ke kantor desa. Kenapa? Soalnya mau minta surat keterangan gak mampu. Biarin aja, biarin, jangan dikurungin, dilepasin aja. Selagi dia tidak mengganggu dan memakan ternak warga mah. POP, cowok-cowok kalau cukuran. Gua heran banget dah kenapa cewek-cewek kalau pakai maskara mulutnya suka mangap-mangap kayak gitu, fungsinya buat apaan sih? Kok ngebales? Lalu mbak yang duluan sama kita-kita. Perasaan jadi cowok salah terus dah.